Halo sahabat Top Chess TV, jumpa lagi bersama saya Abdul Musnajib tentunya di Top Chess TV. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari Mas Roni Sulaiman. Katanya suruh dioprek ini. Berarti untuk GPS ini ya. Ini sudah saya buka, ada beberapa GPS, ini ada dua GPS. Yang satu mungkin masih normal, yang satu mungkin masih normal. Kita cek aja isi dalemannya. Untuk paketnya seperti ini. Jadi ini bahan untuk oprek. Ya, katanya Mas Roni bahan untuk oprek. Oke lah, kita akan oprek ataupun mencoba menggunakan GPS tracker ini. Nah, di sini ada dua series. Ada GPS GF07 dan juga Mini A8. Semuanya memiliki fitur hampir sama. Mungkin fiturnya hampir sama. Tapi kita buka dulu kondisinya seperti apa. Kita cek secara fisik. Oke, kalau yang satu ini untuk wujudnya ini sepertinya normal. Ya, untuk konektor-konektor dan yang lain masih bisa diamati dengan baik, masih kelihatan bagus. Kemudian yang satu mana nih? Yang satu yang Mini A8 coba. Yang Mini A8. Oke. Ini ada beberapa konektor yang putus nih. Oke, ya kan. Tuh ada dua konektor pin yang putus. Waduh, ini cukup sulit ya karena ini pinnya putus. Jadi ini yang kita oprek dulu, kita coba memasang ataupun mengganti konektor ini ya, atau ngakali lah secara Jawanya itu gitu ya. Kita akan coba memperbaiki ini alias oprek, dan nanti insya Allah kita akan mencoba GPS tracker ini. Oke, sahabat Top Chess TV, kalau di GPS yang A8 ini kalau dibongkar prosesornya itu sama seperti handphone Cina, pakai MediaTek itu ya. Bukan handphone Cina ya, handphone pada umumnya pakai prosesor antara Qualcomm, Snapdragon dan MediaTek. Nah, ini sedangkan untuk GPS tracker ini pakai MediaTek. Ini ya, seperti ini ya, perangkatnya persis seperti handphone. Nah, kalau menurut saya persis banget seperti handphone. Iya, ini kan, ini kerusakannya ya tadi apa, ini ada yang putus ya, kita terpaksa akan coba cari konektor yang sama seperti ini untuk diperbaiki. Oke, sahabat, di sini bisa dilihat bahwa ini cara kerjanya. Di sini ada switch-nya. Switch on off-nya itu ditaruh di sini. So, jadi kita nggak bisa mengganti ini secara utuh ya, karena ini ada switch-nya, ini spesial. Ini sudah saya carikan di sini ya, di beberapa mainboard HP zaman dulu itu enggak ada yang ada switch-nya sekaligus. Jadi enggak nemu nih dari sekian banyak. Nih, jadi kita gimana ya? Kita untung-untungan saja di sini akan kita coba lepas, siapa tahu bisa diganti pin-nya, hanya satu pin. Bisa diganti hanya satu pin gitu loh. Semoga bisa ya. Kalau bisa kan enak gitu. Semoga bisa. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf ini Mas. Karena di sini kita coba mengupayakan ini supaya bisa pinnya supaya terselamatkan gitu ya. Oke. Kita persiapkan fluk-fluknya.
kita akan fokus dulu di besi yang ini. Sambil coba kita dorong. Oke, rupanya pinnya bisa didorong, dilepas. Oke, pin yang putus bisa diambil atau dilepas ya, seperti ini. Oke, ini jelas-jelas pinnya sudah rusak, ya bisa diselamatkan. Ini yang dimaksud adalah pin dari SIM-nya. Kita akan coba mengganti dengan SIM ini ya, semoga bisa. Semoga bisa. Kita solder dulu. Oke, di sini pinnya berbeda, teman-teman. Pin kakinya berbeda, apakah bisa masuk? Aduh. Terlalu panjang untuk kaki ini. Thank you.
Oke teman-teman, kalau dari struktur kualitas dari plastiknya ini gampang sekali jebol nih sahabat Objek TV. Di sini kita coba ganti konektor, namun ya seperti ini sudah kita ganti, ini tidak mau kedip ya, sinyalnya berarti tidak masuk. Coba kita kasih tambahan antena. Masih enggak mau.